Okay guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu, kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Okay? Are you ready? Nope. Okay, belum. Ani tunggu ya. 1, 2, 3. Okay, terima kasih udah subscribe. Lanjut guys, action, action. Halo Kak Maris, 1, 2, 3. Perkenalkan nama, terus nanti baru PTA-nya. Terus sebenarnya gini ya. Halo Kak. Tidak, pesantren. Yaslauna yaumaddin.
Namanya jari, ini namanya jari teman. Ini namanya jari apa? Jari, ini namanya jari apa? Oh enggak. Siapa nih? TKMTA. Oh iya. Pak, diulangi ya. Mana semangatmu? Mana hebatmu? Mana TPA? Muncul jebak kabupaten. Kolabel ilmi Paridotun. Kehidupan orang-orang yang beriman, kebahagiaan yang diambilkan oleh Kan Buya tadi sudah menceritakan tentang anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, yang namanya siapa, putra Nabi Nuh yang tidak patuh pada bapaknya, namanya siapa? Namanya siapa ganteng? Ainun dari mana? Dari TPA. Iya. Anak-anak semuanya. Ino yang tidak mau taat kepada ayahnya. Nama kamu siapa sayang? Harmoni. Dari TPA mana? Namamu siapa cantik? Amel. Amel itu TPA mana ya? Sumberjo. TPA Sumberjo. Pertanyaannya, siapakah putra Nabi Nuh yang tidak taat pada ayahnya? Siapa? Terima kasih betul sekali. Namanya Farah. Dari TPA mana? TPA Munggur. Nah, pertanyaannya juga sama karena pendengarannya tadi juga sama ya. Pertanyaannya adalah siapa putra Nabi Nuh yang tidak taat pada ayahnya? Ya, terima kasih. Benar sekali semuanya mendengarkan. Kalian berdua punya cita-cita nanti jadi santri di pondok enggak? Hah? Kenapa kok boten? Sini aja enak loh. Alasannya kenapa? Enggak tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryano, ketua TPSDA cabang Gedang 1. Ini diadakan kunjungan di pondok pesantren MTA ini untuk TPA Mojo Gedang 1. Ya, tujuan kami dari TPA MTA Mojo Gedang 1 yaitu yang pertama itu untuk refreshing ya, jadi menyegarkan anak-anak tidak jenuh hanya belajar di masjid dan di masjid saja, tapi untuk agar anak-anak itu lebih senang, lebih gembira lagi, untuk lebih semangat untuk mengaji di TPA. Yang selanjutnya, yang kedua itu untuk memperkenalkan pada anak-anak bahwa kita itu punya pondok, yang di pondok itu punya sebagai tempat menuntut ilmu dan mencetak generasi yang baik. Yang ketiga itu untuk menumbuhkan minat bagi anak-anak untuk belajar di pondok, karena di cabang kami itu banyak sekali anak-anak yang lulus SD tapi untuk mau ke pondok ini masih sedikit sekali. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Wahyudi, salah satu pembina TPA MTA dari cabang Munggur. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami mengadakan kegiatan tabur alam yaitu ke Ponpes MTA Pojok Mojo Gedang Karanganyar, yang diikuti kurang lebih 285 peserta yang tadi kami berangkatkan sekitar pukul 15.00 dari Munggur, dengan mengendarai sekitar 6 bus dan beberapa minibus kecil lainnya. Harapannya setelah mengikuti tadabbur alam di Ponpes MTA ini, kami mengharapkan nanti santriwan dan santriwati bisa lebih giat lagi dalam masuk TPA atau dalam menuntut ilmu. Ya, kami juga berharap nantinya suatu saat kedepannya bisa belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren MTA. Jadi, sekian apa yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, bila terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar tadi yang kita kesini menggunakan kendaraan Halio. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lanjut aja. Engko dipotong. Oh iya. Menggunakan armada yaitu sekitar 6 bus dan beberapa minibus lainnya. Seperti itu.